Hari ini aku mau kasih tips cara styling rambut buat kamu pengguna helm. Gimana caranya? Pertama, jangan menggunakan produk styling rambut sebelum kamu menggunakan helm. Cukup dengan menggunakan sisir untuk membelah dan merapikan rambut kamu. Nah, pakai helmnya pelan-pelan ya, biar rambut kamu nggak berantakan banget seperti ini. Nyetir motornya hati-hati juga ya. Saat sampai, lepas helm seperti biasa. Nah, pasti rambut kamu udah lepek, gepeng, dan berminyak seperti ini. Pakai tisu untuk membersihkan keringat di sekitar dahi dan juga rambut kamu. Gunakan dry shampoo untuk membersihkan minyak yang membuat rambut kamu jadi lepek tadi. Dry shampoo bikin tekstur rambut kamu jadi kembali normal lagi dan juga bikin rambut kamu wangi. Selanjutnya pakai clay yang ada kandungan activated charcoal-nya untuk menghilangkan bakteri yang menempel di rambut dari helm tadi. Pakainya dikit aja seujung jari dan ditaruh di telapak dan ujung jari seperti ini. Selanjutnya aplikasikan ke rambut kamu dan jangan lupa ditekan bagian samping dan juga belakang agar tampak rapi. Gunakan texturing comb dengan gerakan seperti ini di rambut kamu agar menambah volume di jambul kamu. Terakhir, gunakan hairspray untuk membuat rambut kamu menjadi lebih solid seharian. Dan voila!